Hanabila, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah menyekat buat sementara waktu aktiviti ekspor besi buruk untuk memastikan bahan mentah yang mencukupi bagi mengekalkan operasi industri keluli tempatan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor berkata larangan itu akan ditamatkan apabila mekanisme untuk pengenaan cukai jualan negeri sebanyak RM200 per tan metrik ke atas ekspor besi buruk dirumuskan. Bagaimanapun, Datuk Haji Jin memaklumkan ekspor logam sekerap seperti tembaga, aluminium, logam berharga seperti platinum, emas, titanium dan keluli tahan karat dikecualikan daripada larangan tersebut. Dalam kenyataannya, kerajaan negeri mengambil keputusan berkenaan kerana terdapat kekurangan bahan mentah untuk pengeluaran bilet dan rebar di Sabah. Datuk Haji Jin yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata, industri keluli memberi sumbangan besar kepada ekonomi Sabah dan pada masa ini menyediakan 500 pekerjaan dengan gaji bulanan purata RM2,000 setiap pekerja. Cubaan tiga pendatang asing untuk masuk ke daerah Tawau secara haram gagal apabila ditahan oleh sepasukan anggota Eastern Sabah Security Command, ESCOM, yang sedang melakukan rondaan op cegah parti OCP daratan di daerah berkenaan pagi tadi. Menurut kenyataan Komander ESCOM DCP Dato' Ahmad Fuad Othman, mereka yang disyaki baru tiba dari negara jiran itu ditahan ketika menaiki sebuah kenderaan di Kampung Hidayat Batu Empat, Jalan Apas Tawau pada 5.20 pagi. Semasa melakukan rondaan, sepasukan anggota keselamatan terdiri daripada 6 anggota Pasukan Gerakan Am PGA, Batalion 14, 5 anggota 6 RAMD ATM diketuai anggota ESCOM menahan kenderaan mencurigakan tersebut, termasuk seorang pemandu bersama dua lelaki dan satu wanita. Turut ditahan seorang tekong darat warga tempatan disyaki terlibat dalam aktiviti berkenaan, manakala kenderaan digunakan dalam aktiviti tersebut turut disita dianggarkan bernilai RM20,000. Kesemua suspek berumur antara 25 hingga 57 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959-63, Pindaan 2002. Lorong satu Taman Pasir Putih Putatan antara lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini hingga 25 Jun depan berikutan penularan jangkitan COVID-19 di kawasan tersebut. Pegawai Daerah Putatan Zainuddin Haji Awang berkata PKPD di lokaliti itu melibatkan kira-kira 300 penduduk daripada 43 ketua isi rumah. Untuk makluman, pada hari ini kita mula agihkan ini bantuan bakul makanan kepada seramai 43 kir ini yang akan diketuai oleh Jabatan Perimpunan Kebajikan. Dan sekarang ini pun kita sudah mula agih-agihkan lah, dari pintu ke pintu lah. Kemudian untuk saringan COVID ini akan dilaksanakan oleh KKM bermula pada esok 13 hari bulan. Zainuddin ditemui media selepas meninjau kawasan berkenaan di Putatan. Dalam pada itu, hebahan pemahaman PKPD akan dilakukan Jabatan Penerangan Sabah. Sebenarnya Jabatan Penerangan lebih kepada membuat hebahan supaya rakyat faham kenapa PKPD ini dilaksanakan di tempat ini. Selain daripada itu, kita juga menghebahkan dari segi SOP-SOP yang perlu diamalkan oleh masyarakat di sini dan juga keseluruhan masyarakat di negeri Sabah inilah. Untuk yang kawasan yang PKPD ini, kita akan mengawal ketat keluar masuklah daripada orang luar dan orang dalamlah penduduk di sini. So biasanya kalau penduduk di sini yang ingin keluar, mereka perlu mengeluarkan suratlah untuk keluar masuk. Setakat ini pelaksanaan kawalan melibatkan 6 anggota keselamatan termasuk PDRM, ATM dan rela. Golongan pelajar kategori B40 di Sabah menikmati bantuan kemudahan komputer riba inisiatif kerajaan negeri melalui bantuan Ihsan Komputer Baik dan Kerajaan Persekutuan menerusi Yayasan Hasanah Program Cerdik Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Bantuan komputer tersebut bertujuan memudahkan pelajar-pelajar di negeri ini melaksanakan tugasan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR khususnya golongan kurang berkemampuan. Jabatan Pendidikan Negeri merakamkan penghargaan dengan inisiatif Kerajaan Negeri dan Persekutuan tersebut yang sentiasa memberi keutamaan terhadap keperluan pendidikan di negeri ini.
Sekarang ni peranti-peranti itu sudah sampai di sekolah dan sedang ada yang telah siap diagihkan kepada murid, ada yang masih dalam proses pengagihan. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, warga sekolah dan ibu bapa di Kota Marudu menyambut baik usaha berkenaan. Untuk memudahkan PDPR dan juga akses internet. Sebab ini akan menyelesaikan salah satu masalah selama ini, yaitu pelajar-pelajar kami terpaksa berkongsi device dengan satu keluarga itu kan. Terpaksa mereka berkongsi adik-beradik. Dan ini juga akan memudahkan pelajar melaksanakan tugasan mereka tanpa gangguan. Membantu para pelajar untuk kekal bersama guru-guru dalam pembelajaran secara maya. Dan kita faham bahawa murid-murid terutama di negeri Sabah ini, di pedalaman, kemungkinan mereka ini tidak mempunyai peranti yang mencukupi disebabkan oleh adik-beradik yang ramai ataupun jadual yang sama dalam kalangan adik-beradik. Saya sendiri pernah rasa macam mana susahnya menggunakan telefon berbanding menggunakan laptop yang lebih paparannya lebih besar berbanding telefon pintar. Bantuan tu sangat baiklah untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan yang besar seperti SPM sebab dia akan membantu pelajar dari segi pelajaran dan pelajar tu tak perlu kongsi telefon dengan ibu bapa dan ia sangat sesuai lah dengan musim pandemik COVID-19 ni kan. Saya amat berbesar hati dan berterima kasih kepada kerajaan. Kadang-kadang agak mustahil kita untuk mendapatkan sebuah laptop. Apalagi kalau kadang-kadang gaji kita di bawah 1,000. Jadi saya amat menyokong dan agar usaha kerajaan diteruskan di masa akan datang. Di bawah inisiatif baik, kerajaan negeri membekalkan 10,000 komputer riba kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2021. Sementara 29,544 pelajar sekolah rendah dan menengah akan mendapat komputer riba melalui Yayasan Hasanah KPM. Penjawat awam negeri menyambut baik pengumuman kerajaan negeri melaksanakan potongan gaji untuk disumbangkan kepada tabung bencana negeri COVID-19. Ia melibatkan pengurangan sebahagian daripada imbuhan tetap kerayan ITK atau imbuhan tetap khidmat awam ITKA membabitkan penjawat awam grade 29 hingga grade turus. Kaki tangan awam sememangnya tulang belakang kerajaan dalam melaksanakan pelbagai polisi. Dalam konteks pemberian sumbangan melalui pemotongan elaun-elaun kerajaan, saya melihat ianya sebagai salah satu bentuk sokongan berterusan daripada kaki tangan awam yang tidak terlibat secara langsung di lapangan dalam memerangi pandemik COVID. Ini menunjukkan kebersamaan di antara penjawat awam dalam membantu kerajaan menangani dan memerangi COVID-19 ini. Semoga sumbangan daripada penjawat awam ini mampu membantu golongan-golongan yang terkesan akibat daripada pandemik ini. Saya sangat setuju ini kerana di musim pandemik ini semua golongan masyarakat sangat terjejas, terlebih-lebih yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Supaya penjawat awam, saya sangat-sangat menyokong usaha yang dilakukan oleh kerajaan sekiranya ia dapat membantu mengurangkan beban kepada golongan ini. Saya bersetuju dan menyokong penuh inisiatif kerajaan serta keprihatinan penjawat awam negeri Sabah dalam pelaksanaan pemotongan sebahagian daripada gaji mereka untuk diberikan sebagai sumbangan kepada tabung bencana negeri COVID-19. Potongan gaji ini dilaksanakan selama 2 bulan bermula Jun hingga Julai 2021. Bagaimanapun, ia tidak melibatkan kaki tangan syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri. Terminal feri menumbuk Labuan lengang tanpa kehadiran penumpang maupun kenderaan persendirian sama ada menuju ke wilayah Persekutuan Labuan atau ke Tanah Besar Sabah sejak terdapat jangkitan COVID-19 varian India di wilayah berkenaan. Ketika ditemui RTM, Pegawai Pelabuhan Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Menumbuk, Saiful Nizam Muhammad Zain berkata operasi hanya melibatkan perkhidmatan penting seperti membawa keperluan bekalan barangan harian dan makanan dari negeri ini ke wilayah tersebut. Setakat ini,
secara sejak PKP tidak ada isu lah yang daripada pengguna. Mereka semua mematuhi SOP dan kebenaran apa yang telah diikut SOP yang telah ditetapkan. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0, operasi feri kenderaan ke Labuan hanya 5 pelayaran bermula 6 pagi hingga 4.30 petang. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Utamakan SOP dan amalkan kawalan kendiri. Kita jaga kita kembali bersama Farha Nabila. Silakan Farha.